tadi mandi saya rubah memang mandi, saya mandikan di luar karena cuacanya kayaknya panas. Tapi tak lihat memang dia enjoy sih. Mandinya enak, makanya saya berani main. Hmm, gitu. Langsung mandi. Setelah naik pertama atau mulai dari awal? Udah, awal mandi di rumah. Ini kedua saya mandikan lapangan, biasanya enggak pernah. Oke. Okay. Rawatan jalan tadi ini kan ya. Iya, tadi. Jadi lihat situasi juga. Coba-coba. Selama ini saya enggak pernah sih. Ya, sekali toh pernah dulu waktu di macet gitu. Itu ya karena panas. Cuman waktu itu kurang sih. Enggak tidak coba kok enak. Tapi memang panas hari ini ya. Tak rasa. Sekelas Malang ya. Habis ini kita cek berapa cuaca hari ini. Terus ya. Ini kan kondisional istilahnya ya. Ya. Mandiin si lambada itu ngelihat lambadanya atau cukup sampean ngelihat apa mau ngerasakan cuaca? Saya lihat cuaca. Cukup cuaca ya. Berarti lambada mandiin aja gitu. Ya, soalnya tadi kan sempat mangap-mangap gitu. Kayak ngos-ngosan ciri-cirinya gitu. Kayaknya beliaunya lupa bawa semprotan deh kayaknya. Iya. Bener enggak? Enggak, Pak. Kenapa enggak disemprot? Tadi kenapa enggak semprot setiap naik? Oh. Siapa yang hitam toh? Iya, ya, yang kemarin tuh. Kita sih. Hah? Bawa. Berarti kan kita semprot. Berarti mandi ini dadakan ya istilahnya ya. Nah, coba cukup kemarin. Lambada ini perawatannya tetap jalan atau tetap sama? Sama aja, kurang lebihnya sama. Enggak ada yang berubah-ubah, pakai insting feeling. Selain mandi tadi itu ya. Berarti jemuran, jemuran tetap. Berarti cuma mandi. Jemurnya enggak terlalu kok, enggak terlalu lama. Main umbar aja. Mental perawatnya ini gimana untuk pegang burung kayak lambada ini? Boleh, boleh. Harus percaya, yakin terus atau apa kata lah? Ya, kan ya. Selama ini tiap turun kan selalu juara satu. Ya. Jadi sempat dihimbau untuk nggak daftar lagi itu gimana itu? Karena ancaman burung terbaik se Indonesia kan ini. Jadi aku sama dia. Murai itu pasti ada kalanya tepom dia pasti bagus. Kayaknya nggak ada lah. Semua apalagi makhluk itu pasti ada lagi nanti di atasnya di tempat itu ya. Cuman mungkin sekarang mungkin saat ini dia lagi. Kalau terkait himbauannya tadi, ya apa namanya kepinya? Himbau itu tidak, itu bercanda atau serius? Bercanda ya. Oke. Okay. Kayaknya serius tadi, apa bercanda ya? Nanti kalau serius saya nyamar terkannya. Oh, bisa kan gitu ya? Boleh kan ya? Iya, okay. Saya nyamar aja. Siap-siap. Ada rencana untuk ke luar kota mungkin? Atau sementara di sini saya tunggu instruksi sini. Oh, di sini ya? Bapak, dari Bapak. Pak Ida ya. Emang di situ di sini ya? Iya, kalau perawatan masih kurang. Oke, oke, oke. Oke, berarti berbedanya hari ini hanya mandi. Mandi semprot apa keramba? Keramba. Berarti bawa keramba. Memang tiap hari tiap main pasti bawa. Enggak, hari ini aja saya bawa. Biasanya enggak pernah. Tadi saya kok enggak enak aja tak bawa karena tak lihat panas gitu. Berarti dari rumah udah kerasa ya. Kalau hawa bakalan panas. Panas. Tapi katakan tadi dingin enggak tak mandiin banget. Berarti baca-baca. Dia nyemplungnya berapa kali sih ke lambada? Kalau tadi 2 kali ya. Itu termasuk enak. Udah enak ya. Tapi enggak sampai basah kebes. Oh, basah. Gitu. 2 kali basah. Oke, okay, siap. Cukup ya. Kalau tipikalnya itu birahi emosi untuk lambada yang diatasi apa nih yang up biasanya. Kalau dia bongkar kayak tadi itu kan serem. Dia kalau dia kayaknya harus diredam dua-duanya ya. Dua-duanya. Dia kan tekannya juga. Di rumah? Maksudnya ada yang dihilangkan atau ditambahin? Tidak, tetap. Tetap nggak ada atau gimana? Tetap, serangnya tetap nggak saru. Mandi sendiri tadi kalau menurut Om Gun itu fungsinya nurunin biraya atau menurunin emosi, menstabil? Dua-duanya kalau menurut. Oh tadi itu mandi itu ya. Dan akhirnya memang berbeda daripada penampilan pertama gitu. Lebih tertata ini tadi kedua. Oh gitu ya. Ini menarik juga sempat lambada dulu ya. Pernah kan jatuh ya. Jatuh. Itu apa? Kalau jatuh itu anu, dia cenderung over emosinya bukan birahi. Malah bongkarnya lebih bagus banget gitu kan ya. Iya, cuman lebih kencang, lebih power ya? Gitu ya. Iya, lebih agresif lah. Tapi itu ada bahayanya. Ya bahayanya jatuh itu. Jatuh. Tapi jatuh dia nggak pernah jenguk lama, paling mantul. Mantul, oke, okay, pastinya mantul ya. Tapi nggak pernah dis ya, V1 biasanya ya. Biasanya kayaknya burung ini mau turun ini agak manas lah. Iya, saya jarang menemui, mungkin mantul tes. Ya, mantul. Ya, kita mengalaminya bukan jatuh. Saya nggak pernah ngelihat dia sampai sing lama di bawah, nggak pernah. Okay. Tapi kalau mantul pernah, mantul, ya. Hanya mantul. Biasanya rasanya pegang burung yang katanya orang
sulit dikalahkan ini apa sih? Ya, lambada ini sulit dikalahkan dan ya biasa nanti suatu ketika pasti nanti. Ya, saat ini kan belum ada ini yang. Iya, mungkin ada saking enggak terekspos aja. Kita enggak tahu lah namanya makhluk hidup. Iya, iya, iya. Saya enggak ngakui dia paling hebat juga. Kakak rendah hati banget. Iya. Kita ngamatin terus tiap event tuh. Ya. Lomba turunnya juga perfect gitu kan. Iya, iya. Terjun lagi. Rahasia lambada yang paling disembunyikan itu apa sih? Gak ada disembunyikan. Gak ada. Orangnya harus bahagia, perawatnya. Gak ada. Paling sering ditanyain kalau rahasia itu gini, vitamin. Ah itu. Vitamin. Ah, enggak, saya tanya larutan aja. Jumat minum itu larutan. Valentin. Gak ada ya. Apa doping gitu? Gak, tambah gak mau saya. Valentin. Vitaminnya. Oke. Berarti ini ya, perawatnya juga susah gitu, nggak pengaruh sama burungnya ya? Susah gimana? Sedih gitu. Emosi perawat ngaruh nggak ke burung? Saya masanya nggak pernah sedih. keren. Ada keren. Makasih Mas Gun. Ya. Okay.